Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita patut bersyukur kalau pada saat ini kita masih boleh berjumpa lagi di dalam program Hikmat Pagi. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, dan kami mengucap syukur untuk waktu yang kau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami, Bapa, melalui sabda-sabda Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga dengan tema keragaman adalah keniscayaan dengan bacaan yang terambil dari Kejadian 10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-32. Namun kita akan berfokus pada kejadian pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-1 serta ayat 31 dan ayat 32. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Itulah keturunan Sem. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka, itulah segala kaum anak-anak Nuh. Menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat Tuhan, bahasa merupakan sarana atau sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan dirinya. Ada tiga negara dengan jumlah bahasa etnis terbanyak di dunia, yaitu Papua Nugini. Indonesia, dan Nigeria. Papua Nugini terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua. Papua Nugini yang beribu kota di Port Moresby diakui sebagai urutan pertama dengan jumlah bahasa etnis terbanyak di dunia. Ada sumber yang mengatakan bahwa Papua Nugini memiliki 840 bahasa etnis. Dan sumber lain mengatakan Papua Nugini memiliki 820 bahasa etnis. Bahasa pemersatu Papua Nugini adalah bahasa Hirimoto, Tokpisin, dan bahasa Inggris. Negara kita, Indonesia, menempati posisi kedua terbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari lima pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki jumlah bahasa etnis sekitar 742. Tetapi ada juga yang mengatakan Indonesia memiliki 709 bahasa etnis dan menurut Badan Bahasa Kemendikbud, Indonesia dicatat memiliki 718 bahasa etnis. Bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Nigeria berada di urutan ketiga negara yang terletak di benua Afrika. Ini terbagi dalam 36 negara bagian dan satu teritorial ibu kota federal yang dibagi lagi dalam 774 wilayah pemerintah daerah. Nigeria memiliki bahasa etnis sebanyak 516. Sedangkan Edo, Efik ada mawa full full de hausa idoma Iqbo, sentral kanuri yoruba dan inggris sebagai bahasa nasional yang paling banyak digunakan betapa mengagumkan melihat begitu banyaknya jenis bahasa yang ada di dunia ini dunia dipenuhi dengan berbagai macam perbedaan kekayaan keragaman yang luar biasa setelah peristiwa air bahnuh memang keturunan dari sem, ham dan yafet, memenuhi muka bumi dengan segala kekasannya masing-masing. Mereka berpencar sebagai bangsa-bangsa ke seluruh penjuru dunia. Jika mencermati kesaksian Alkitab, meneliti perkembangan setiap suku bangsa dan bahasa, maka keberagaman merupakan realitas yang tidak terhindarkan. Perbedaan dan keunikan yang dimiliki setiap suku bangsa Menjadi kekayaan serta bukti kreativitas sang Pencipta, sungguh amat mempesona. Mari kita berdoa, Bapak di surga. Kami bersyukur ketika pagi ini kami boleh melihat keragaman yang begitu luar biasa yang ada di dunia ini. Pagi ini kami boleh bersama-sama melihat akan keragaman bahasa yang ada di dunia ini yang ada di negeri kami Indonesia. Dan dengan keragaman itu kami sungguh takjub. Engkau Allah sang pencipta, engkaulah yang menciptakan segala sesuatunya, dan engkaulah yang menganugerahkan segala sesuatunya kepada ciptaanmu. Dan bahasa adalah salah satu yang Tuhan anugerahkan kepada kami manusia. Kami dapat berbicara masing-masing dengan bahasa etnik kami. Kiranya dengan keberagaman yang saat ini kami hidupi, tidak membuat kami bermusuhan satu dengan yang lain, tidak membuat kami membenci satu dengan yang lain, tetapi boleh membuat kami belajar satu dengan yang lain, berinteraksi satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain sehingga terwujud akan harmoni kehidupan yang indah seperti yang engkau kehendaki ya Bapa. Walaupun kami berbeda-beda, tetapi di dalam Tuhan kami adalah satu tubuh Kristus. Berkatilah gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat walaupun terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa kiranya gerejamu boleh bersatu untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan ke segala penjuru tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menikmati indahnya keragaman. Tuhan memberkati.